Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bung Dio FM Info. Bung Dio Free Minding Info. Oke guys, jadi video sebelumnya saya pernah membicarakan mengenai Bitcoin Satoshi ya. Terus ada informasi mengenai Mainnet ya. Mainnet yang rencananya akan di bulan Juni. Udah itu harganya akan setara dengan Ethereum dan berapa bulan setelahnya akan nilainya setengah dari nilai Bitcoin. Dan di situ ada announcementnya ya. Nah, ternyata saya sudah cek-cek ya ke apa namanya Facebook. Dan di situ ternyata untuk announcement itu kita bisa bikin sendiri. Jadi, oke, saya contohkan ya. Jadi di sini ada fitur chat. Ini kalau kita klik tabnya ya, tab chat. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini nih ada ini nih. Saya klik ya announcement. Nah, ya, tes 1, tes 2, tes 3 ini saya bikin sendiri. Jadi kita bisa bikin announcement seperti ini. Caranya nah di sini dia. Coba ya. Kita buat seperti ini. Mainnet di bulan Juni 2022 dan harga 1 BTCS setara 1 Ethereum. Saya save. Oke, kita back. Nah, ini kalau kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Ini jadi announcement ya. Kita bisa bikin sendiri. Nah, kemungkinan ya, ini kemungkinan ya, kan kita belum tahu pasti announcement yang beredar itu buatan orang. Jadi hoax ya. Karena ya itu tadi ternyata bisa bikin sendiri nih announcement ini. Tinggal kita bikin terus kita screenshot udah kita posting di media sosial jadi viral nanti kan. Orang-orang ramai-ramai langsung akan mining karena harganya luar biasa. Langsung tinggi. Nah, di sini yang saya masih belum tahu ya, teman-teman ya. Cuman gini, saya menemukan ada lagi di Facebook ya. Saya sudah foto sebentar. Nah, ini dia BTCS roadmap ya. Jadi testnet sama white paper itu diluncurkan di kuartal pertama bulan Maret 9 Maret 2022. Ya, ini sesuai ya, testnetnya memang sudah jalan dari bulan Maret. Terus apa lagi? Official mainnet will be launched in the second quarter 9 Juni 2022. Nah, di sini ada keterangannya nih. Official mainnet. Nah, kalau lihat ini kan ya kurang lebih sama ya dengan informasi yang sudah sebenarnya kita terima ya. Cuman di sini tidak ada harga. Hanya mengatakan bahwa setelah mainnet akan membuka Bitcoin dan Ethereum channel. BTCS transfer option will be open. On-chain node mining will be started. Jadi ini akan membuka channel Bitcoin dan Ethereum. Nah, mungkin yang di ini saya back dulu, close back yang di ini dia. Kalau kita lihat di sini ini ada asetnya ada BTC. Mungkin apa yang dimaksud ini ya channel ini akan terbuka nih. Di sini ada BTCS, ada BTC, ada ETH. Ini yang maksudnya ya. Mungkin ini yang nggak tahu juga ya.
Available Frozen, Available Frozen. Yang nggak tahu lah apa mungkin ini yang dimaksud itu tadi. Oke, kita kembali ke itu aja sih kalau yang saya sudah dapatkan ya. Jadi roadmapnya ini mudah-mudahan sih benar ya. Kalaupun benar ya, berarti di Juni 2022 ini tanggal 9 akan ada mainnet. Ya buat teman-teman yang mau apa namanya mau join ya silakan ya langsung bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Ya mumpung masih ada waktu walaupun sedikit ya. Cuman untuk harganya ini yang kita belum tahu ya, nothing tulus ya. Tetap aja berusaha, kalau dapat nilainya tinggi ya alhamdulillah, kalau enggak ya paling enggak tetap ada harganya nanti kan. Kita simpan aja. Pasti akan lama-lama naik. Oke, saya rasa itu dulu ya teman-teman ya. Jadi informasi sebelumnya itu mengenai harga ya, harga setelah launching, setelah listing itu setara dengan Ethereum dan nanti akan menjadi setengah harga dari Bitcoin, itu belum tentu benar ya. Jadi ya itulah, mungkin ada orang-orang yang ya mungkin nggak bukan maksud jahat ya, tapi mungkin untuk menambah semangat teman-teman dalam menambang, jadi membuat hal-hal seperti itu. Oke, sampai sini dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.